Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah stay pun di sini ya, sudah menunggu dari tadi. Namun karena di sini masih azan, kita menunggu terlebih dahulu ya sampai azannya selesai supaya tidak mengganggu live kita kali ini. Oke. Okay? Jadi buat teman-teman yang mau sholat juga bisa sholat terlebih dahulu nanti kembali ke sini lagi. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menunggu ya. Zinnya sudah selesai. Uh, sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu nih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di sini ya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, jumpa lagi bersama kami ya. Saya Ahmad Arif Aizin yang sebagai moderator pada live kali ini. Kemudian di sebelah atas saya. Ada Gilang Ramadhan yang akan menjadi pembicara kita kali ini. Nah, kami adalah akademi content writer di Decoding Indonesia. Semoga teman-teman nggak -teman bosan ya dengan kita ya, yang sering muncul ya. <laughs> Oke, okay, nah kali ini nih, Mas Gilang akan membawakan tema playing with testing ya, on Android. Nah, jadi Mas Gilang akan menjelaskan tentang mengapa sih kita perlu melakukan testing. Kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan testing dan apa saja tools yang bisa Anda manfaatkan untuk melakukan testing. Nah, namun sebelum kita lanjut, saya mau ngasih tahu info info terlebih dahulu nih tentang event kali ini. Jadi buat semua teman nih yang sudah mendaftar di Decoding Live nanti akan mendapatkan sertifikat. Teman-teman nggak perlu daftar ulang lagi atau absen di kolom komentar ya. Nah, nanti tautan slide, video rekaman, dan sertifikat dapat dicek di halaman event ini pada platform event decoding. Nah, dalam kurung waktu, tujuh hari kerja setelah event ini berlangsung. Nah, nanti di akhir sesi juga akan ada Q&A. Teman-teman bisa ajukan pertanyaannya melalui kolom komentar. Pastikan pertanyaan yang teman-teman ajukan juga relevan ya dengan materi yang dibawakan kali ini. Nah, yang ketiga yaitu jangan lupa follow comment dan subscribe ya YouTube decoding supaya teman-teman selalu mendapatkan notif dari decoding Kemudian info lagi nih buat teman-teman yaitu pengumuman giveaway pada hasil dari decoding live minggu kemarin kira-kira siapa ya pemenangnya ya pemenangnya selamat nih buat dua orang ya buat Mas Mas Aditya Firman Syahputra, dan satu lagi Ian Ahmad Fariza. Uh, kedua orang ini berhak mendapatkan 30 hari akses semua kelas di Decoding Academy ya, free gratis. Semoga ini bisa bermanfaat dan berkah buat teman-teman ya yang menang di sini. Oke, okay, kita lanjutkan lagi. Uh, pada Decoding Live ini juga ada giveaway juga loh. Jadi pada live kali ini giveaway-nya yaitu Kelas belajar Android Jetpack Pro, oke, okay. gratis buat tiga orang pemenang. Jadi teman-teman tetap stay tune ya di sini. Siap, uh, simak baik-baik uh, paparan nanti dari Mas Gilang. Kemudian jawab pertanyaan nanti di akhir sesi. Pertanyaannya seperti apa nanti? Tunggu ya di akhir. Oke, okay. langsung saja uh, kita persilahkan ya buat Mas Gilang ya untuk Membawakan materi tentang Playing with Testing on the Android. Pasti teman-teman udah nggak sabar ya. Kita langsung aja cus serahkan waktunya kepada Mas Gilang Ramadan. Silahkan Mas Gilang untuk presentasinya. Siap, terima kasih Mas Arif. Alhamdulillah, Yo. luar biasa sekali. Uh, udah nggak perlu kenalan mungkin ya. Iya, <laughs> udah, udah pada kenal. kenal ya, iya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Eh uh, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini uh, diamanin lagi buat si di Coding live. Ini luar biasa banget ya. Ketemu lagi teman-teman, lo uh, kali ini aku bakal uh, sharing mengenai tentang testing. Jadi kita akan bermain dengan testing di dalam pembuatan aplikasi Android. Kayak gimana sih uh, prosesnya dan apa aja yang perlu teman-teman kuasai atau pelajari kayak gitu. Oke, okay. ya yeah, playing with testing. Jadi kayak kalau ibaratnya uh, di kedokteran tuh ngeracik ngeracik lah, kayak kayak mungkin ngelap gitu ya. Jadi kita meracik uh, ini tuh gimana sih komposisinya apa bener apa enggak kayak gitu jadi kayak menguji uji gitulah intinya. Nah di dalam uh, pengembangan dunia pemrograman atau pengembangan aplikasi uh, ada yang namanya SDLC ya. Jadi ada software system development life cycle atau SDLC dan di mana prosesnya itu ya intinya dia melakukan beberapa proses kayak pertama dia ada spesifik apa aplikasi kemudian dia ngedesain kemudian dia meng -imple apa implementation atau nulis kodenya itu baru dia akan menguji di sini uh, kalau dibilang masih menguji secara manual ya jadi kayak kita bikin aplikasi nih terus diuji ke temennya kayak gitu dan itu ternyata kan mungkin akan ada efeknya ya jadi itu akan muter terus jadi ketika ada revisi akan diupdate evolution kemudian nulis lagi analisisnya gimana desain implementation gitu terus terus nah efeknya apa uh, ya tadi manual testing itu terlalu lama dan terlalu berat ya jadi uh, kadang kita ter kehabisan waktu untuk testing secara manual jadi, jadi di sini kita akan coba membahas sebuah testing yang bisa kita lakukan secara otomatis di dalam aplikasi android itu ini contohnya kalau kita ini ya nggak menerapkan testing tuh, jadi kita bikin aplikasi baru, kemudian nambah fitur, ternyata muncul bug baru kayak gitu, benerin bug yang lama, bug barunya malah ngebug, Eh, bug barunya, fitur mal barunya malah ngebug kayak gitu dan seterusnya. Nah, kalau kalau teman-teman udah nerapin, ya yeah, udah udah nerapin uh, testing sebelum bener benar uh, dipublish, uh, mungkin akan meminimalisir ini ya dan teman-teman tahu kalau biaya untuk mendapatkan kan kalau biasanya aplikasi banyak bugnya pasti usernya bakal uh, ngasih fiturnya eh, ngasih bintang satu gitu biasanya yang kalau di playstore kan bintang satu dulu deh kalau udah diperbaiki baru bintang lima gitu padahal mempertahankan user biar dia balik ke bintang lima itu sulit banget kayak ibaratnya ada sebuah aplikasi yang dia kayak ngasih-ngasih voucher biar usernya tuh nyaman sama aplikasinya yaitu sebanding sama harganya itu tadi kayak kayak gitu jadi buat balikin user ke platform benar-benar mahal teman-teman. Jadi lakukan testing ini di awal kayak gitu, jangan di akhir setelah production ya, <laughs> gitu. Oke okay, uh, selanjutnya gimana sih cara mem, uh, memulainya ya? Uh, gimana cara mempelajarinya biar kita bisa memulai atau mempersiapkannya kayak gitu? Uh, ya kita flashback dulu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya uh, perkembangan pembangunan teknologi kayak gitu kan dia mengalami update ya. Jadi awalnya menggunakan kayu kemudian bikin rumah biasa atau sampai sekarang uh, bikinlah sebuah gedung dan segala macam begitu juga alat-alatnya yang awalnya cuma mungkin dari batu dari palu eh dari dari kayu kemudian diupdate terus jadilah uh, sebuah mesin yang gede-gede buat bangun cakar ayam kayak gitu ya jadilah bangunan yang super-super tinggi kayak gitu dan begitu juga di dalam pengembangan aplikasi Android idenya juga baru, metode testingnya juga banyak banget. Dulu teman-teman kalau yang masih zaman lampau ya, ada Eclipse, kemudian sekarang Android Studio udah keren banget, udah masuk ke 4.0 berapa, lupa aku karena gak ngikutin. Terus ada juga tentang librarynya ada Espresso dan segala macam. Dan uh, sekitar beberapa tahun yang lalu muncul sebuah library yang keren banget. Tahu ini apa? <laughs> kalau anak rental pasti tahu ya. <laughs> Jadi um, adalah si Android Jetpack. Android Jetpack ini apa sih? Jadi Android Jetpack ini adalah sebuah kumpulan library yang disediakan sama Google dan dikemas dalam Android Jetpack kayak gitu. Jadi keren banget si Android Jetpack ini. Uh, dia ya tadi ya pasti uh, banyak best practice kayak gitu. Kemudian uh, menghilangkan boilerplate code. Kemudian dia mereduce fragmentation. Jadi benar-benar Uh, kita bisa bikin aplikasi yang full menggunakan si Android Jetpack ini, dan perlu teman-teman ketahui juga, ternyata testing itu masuk juga di salah satu library di dalam uh, Android Jetpack, kayak gitu. Teman-teman bisa search di situ, ternyata masuk, test itu, tuh, testing in Android, masuk di situ, dan di situ dikasih bintang, ya. Berarti dia uh, populer library, kayak gitu. Jadi, testing ini benar-benar sesuatu yang banyak dipakai oleh industri, kayak gitu, untuk membuat aplikasi nah ketika untuk uh, melakukan pengujian ini harus ada tiga cara apa ya namanya tiga syarat kayak gitu ya yang pertama adalah speed jadi harus kenceng maksudnya kenceng tuh gimana sih uh, kita ke melakukan testing bandingin sama yang manual tadi itu uh, harus lebih cepat yang otomasi atau otomatis kayak gitu ya kalau sama malah justru lebih lambat ya udah manual aja kayak gitu kan tapi dengan adanya otomatisasi atau automatic ya jadi testing secara otomatis kayak gitu bakal bantu teman-teman untuk bikin aplikasi lebih cepat. Yang kedua adalah scope-nya. Scope-nya itu gimana sih? Ya fokus. Jadi kalau pengen ngetesnya A ya udah A, jangan ke B atau ke C kayak gitu. Terus yang ketiga ada fidelity atau uh, ketepatan kayak gitu ya. Jadi kayak ya intinya jelas gitulah apa yang dites itu jelas-jelas apa fiturnya segala macam itu. Ini penting juga pokoknya kalau kita pengen melakukan testing harus ada tiga syarat ini dan kalau teman-teman lihat ini adalah piramida testing. Jadi semakin uh, ke atas itu benar-benar semakin uh, fidelity-nya semakin naik kayak gitu dan yaitu ada beberapa macam ada unit testing, integration testing dan UI testing. Jadi kita akan bahas uh, beberapa itu Oke, okay, kita masuk ke testing terminologi. Ternyata testing itu banyak uh, pandangannya lah intinya kita bisa menerapkan banyak Pengujian di dalam aplikasi Android salah satunya adalah test coverage. Jadi, test coverage ini dia kayak ngepresentasikan sebuah kode yang kita tulis itu, uh, apakah udah dites atau belum, kayak gitu. Jadi, ini salah satu fitur juga di Android Studio, kita bisa manfaatkan. Contohnya kayak gini. Jadi, ceritanya ya, kita punya sebuah kelas kalkulator, disitu ada uh, satu kelas dan empat metode, dan uh, disitu kita udah membuat. Uh, testingnya kayak gitu. Jadi dia akan ngetes apakah dia udah tercover apa belum kayak gitu metode-metodenya. Dan ini penting sih biasanya kalau kita udah makanya kalau bikin metode itu jangan terlalu banyak tapi benar-benar kompleks kayak gitu ya. Jadi ketika pengujian ya jelas oh ini nguji ini kayak gitu. Read atau add dan segala macam. Yang kedua ada TDD atau test driven development. Jadi ini adalah sebuah cycle di mana kita melakukan pengujian baik itu unit testing maupun uh, UI testing jadi yang pertama ini ada yang lingkaran kecil ini ya ini adalah UI tes, uh, unit testing jadi dia akan melakukan uh, pengujian secara unit testing atau unit-unit terkecil dari sebuah aplikasi kemudian dia akan melakukan pengujian kalau dia pas atau dia uh, error kemudian dia akan refactor kayak itu mutar kalau udah selesai bakal naik ke tingkat selanjutnya ada UI testing kayak gitu dan itu akan terus muter kayak gitu ya untuk melakukan pengecekan apakah sukses atau enggak itu nah ini uh, tahap tahapannya tadi untuk melakukan TDD pertama yang pertama pasti nulis testingnya dulu kemudian jalanin terus nulis yang pertama ini dalam bentuk kayak belum kode ya, jadi benar-benar masih ya nulis mau ngetes apa, inputnya apa kayak gitu. Kemudian uh, di running pasti gagal, baru kita akan coba nulis secara kodenya. Kemudian di running testnya, kalau dia gagal kita refactoring sesuai dengan testingnya. Jadi baiknya sebuah fitur itu dimulai dari testingnya dulu, jangan langsung bikin fiturnya kalau gitu. Selanjutnya ada, uh, ini keuntungan dari TDD ya, pasti lebih produktif, kodenya lebih safety, kemudian ada uh, bisa untuk mudah untuk nge-refactoring sebuah fitur kayak gitu meminimalisir bug dan pasti banyak banget de dokumentasi tentang pdd ini kayak gitu Nah selanjutnya ada test jokes, ini kayak ngetes ketika sebuah aplikasi itu terhubung sama apa ya pihak-pihak ketiga kayak internet, database kayak gitu kita harus memanipulasi dengan dummy kayak gitu ya jadi kita ngemok istilahnya menggunakan library mockito kayak gitu jadi uh, beberapa saran yang disarankan dari si mockito ini jangan ngemok tipe data yang nggak dipunyain kayak gitu jangan ngemok value objek uh, jangan ngemok yang asal kayak gitu jadi kita benar-benar uh, menjaga ini jadi biasanya teman-teman kalau udah bermain tentang di atau mungkin yang udah panjang jadi sebuah fitur A, B, C, D, ternyata A ini uh, depend atau berhubungan sama fitur A, fitur B, dan segala macam kayak gitu, kita harus memisahkan tadi ya, dan menggunakan SIMOKITO ini. Kayak gitu. Dan yang terakhir ada ini, given when then, jadi uh, ini salah satu terminologi testing yang digunakan oleh SPEC ya, jadi ada uh, SPEC uh, untuk testing, itu juga dia konsepnya given when then, given when then itu maksudnya kita ngasih apa, ketika apa, kemudian apa kayak itu. Contohnya seperti ini. Jadi kita ada sebuah kalkulator, um, kemudian kita when-nya ketika ditambah dua angka, maksudnya ya angka dua, kemudian kita uh, akan mengembalikan, uh, ketika menambahkan dua angka kayak itu dua dan tiga, maka akan mengembalikan apa kayak itu lima. Atau meng, uh, mengurangi antara tiga dan dua, maka jawabannya satu kayak itu. Ini lebih enak dibaca kalau teman-teman lihat di dokumentasinya spek, itu benar-benar uh, ya enak sih dibanding menggunakan yang methodology unit testing kayak gitu. Kemudian ada struktur pattern. Kenapa struktur pattern ini penting ya? Pasti karena uh, tadi ya berhubungan sama dengan uh, kita kan harus mendesain sebuah arsitek yang bagus dulu ya, intinya jangan sampai enggak uh, ada struktur tapi ngapain ngetes kayak kita naruh semua logic di dalam activity kayak gitu ya, get activity ternyata ya kalau di bisa tapi itu pasti bakal rancu banget kayak itu. Jadi kita harus pisah-pisahin gunain arsitektur dan segala macam gitu. Ya ini pasti um, kita harus bisa bikin arsitektur yang testable. Jadi uh, harus semua kelasnya harus clear harus tahu antara kelas satu dengan yang kelas lainnya menggunakan konsultan injection ini kayak DI dan segala macam kemudian kita harus menjaga Android code-nya itu dari view model jadi kita harus pisahkan antara view dan logic bisnisnya kayak gitu um, dan teman-teman ketahui bahwa ketika kita nge-create sebuah aplikasi Android uh, itu udah ada dua folder yang digunakan untuk testing. Jadi yang pertama itu adalah uh, unit testing, itu yang folder test. Yang kedua adalah instrumental test atau UI test, uh, yang dalam folder android test itu. Dan kita bisa langsung gunain itu, kayak gitu. Udah banget lah pokoknya. Ini ketika kita menjalankan sebuah testing, aku nggak tahu sih tampilan UI yang baru gimana. Tapi ini beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini adalah tampilan hasil dari ketika kita melakukan pengujian. Kolom satu itu ada toolbarnya, kita bisa ngeran, bisa ngestop, bahkan kita bisa ngepin juga. Kemudian bagian dua itu ada testing toolbar, itu ada banyak macam itunya ya, oh, tombol-tombolnya yang bisa teman-teman manfaatin. Kemudian ada konteks menu, itu yang nomor tiga. Kemudian ada test status icon, itu ngecek kalau kita menggunakan given when then itu kelihatan banget antara Uh, apa yang kita kasih ini pokoknya jelas banget ya uh, cara bacanya itu enak banget kalau given when then kayak gitu terus yang kelima adalah uh, statusnya jadi uh, ketika kita klik kemudian dia akan ngarah ke kodenya kayak gitu dan di sebelah kanannya ada uh, apa konsolnya ya. jadi dia akan ngecek kalau dia benar ya pasti informasinya komplit kalau salah ya berarti uh, nanti dia akan nginfoin apa yang salah kayak gitu Oke, okay, kita akan bahas coba uh, sedikit tentang unit test. Apa sih itu unit test? Jadi unit test uh, kita bisa menggunakan beberapa library. Ada JUnit, ada Robolectric, dan ada Mockito juga. Mockito itu yang buat ngemok tadi. Jadi basicnya JUnit. Tapi kalau teman-teman pengen yang lain juga nggak masalah. Itu. Ini contohnya, sorry. Jadi kita punya sebuah list, kita mock dulu uh, listnya, kemudian kita tambahkan. Uh, Waktu kayak, kalau teman-teman punya konstruktor yang new, apa kayak gitu yang di Java ya, jadi kita nggak perlu melakukan itu, tapi kita tinggal uh, kayak mendami apa ya namanya, Ya kayak Simulasi. Ya, ya, kayak simulasinya, simulasinya lah, jadi kayak gitu, jadi kayak kita uh, ngeklon kelasnya itu kayak duplikat, tapi mirip banget, tapi itu bukan konstruktornya dia, jadi seakan-akan tuh dia uh, konstruktor gitu, padahal sebenarnya enggak kayak gitu. Jadi kita punya sebuah mock tadi, mock list, kemudian kita tambahin, kemudian kita ada clear, terus kita verify lagi apakah dia uh, kita taruhkan mock listnya itu add sama clear atau enggak itu. Ini kayaknya nyocokin yang bagian bawahnya. Verify ini dari uh, J unitnya ya, kayak gitu. Kemudian ada instrumented test, ini bagian kedua. Jadi kita naik ke tahap selanjutnya kan, katakanlah di fitur login tuh ada beberapa unit test tadi ya, kayak input uh, form kemudian ada untuk validate dan segala macam. Nah, instrumented ini uh, bagian yang menghubungkan itu, maksudnya dalam satu fitur itu uh, dia ngetes dalam bentuk tampilan ya fitur login kayak itu dari yang input manual dari formnya, kemudian sampai submit dan muncul kayak gitu. Dan ini library-library yang bisa teman-teman gunakan, yang pasti kita harus. Aku nggak tahu library yang baru, mungkin Mas Arif bisa kasih nanti ya. Ini uh, ada uh, hunters dari library-nya, kemudian ada UI testing dari Espresso dan UI automator. Automator. Ini untuk bikin uh, testing secara UI secara otomatis kayak itu. Jadi enak banget ini pasti. Kayak itu. Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Ini contohnya, ketika kita punya sebuah view dengan ID My View, ya, kita pengen uh, ternyata view itu tuh punya dia punya sebuah klik, kayak itu punya aksi klik, jadi kita bisa klik, uh, kemudian akan muncul sesuatu, akan muncul sesuatu, lah, itu kita bisa cek. Jadi, dia on view, viewnya apa, ngecek, kemudian diklik, uh, nanti muncul apa gitu, dan di espresso versi 21, sekarang aku nggak tahu versi berapa yang baru ya ini uh, ada banyak ya tadi ada view matchernya, view matcher itu apa sih yang ngecotokinnya, ada by id, by tag dan segala macamnya. kemudian ada kalau dia berbentuk data, itu bisa kita uh, gunain juga, terus performnya juga banyak, ada klik long lead, long click uh, kemudian double click dan segala macam. ini tergantung sama uh, fitur yang ada di android juga ya, kemudian ada view ascertain, itu ini adalah ngeceknya, jadi katakanlah tadi ada data apa atau view apa, kemudian cek itu adalah validasinya kayak gitu. Apakah udah berhasil atau enggak gitu. Ini untuk intending, ada juga di bagian Espresso. Nah, ini adalah sampelnya, jadi teman-teman bisa ngunduh, ngunduh ya, ngunduh, bukan ngunduh mantu ya, tapi Uh, mendownload uh, sample project yang ada dari Google Google Labs, ini versi terbaru versi Kotlin, kalau yang sebelumnya itu cuma satu tutorial aja kalau nggak salah di tahun 2019 ya, waktu di Google I.O. itu ngomongin tentang testing, nah sempat bahas tentang project ini, jadi ini namanya project to do list, kalau nggak salah ya, yeah, to do list, jadi sekarang dibagi jadi tiga bagian, ada testing basic update Kemudian ada introduce test Group dan dependency injection sama survey of testing topics kayak gitu, Jadi apa aja sih? Aku nggak bakal bahas tentang dalamnya ya, tapi ngasih summary nya aja. Teman-teman bisa searching sendiri sih itu. Uh, jadi di dalam kan ada tiga tadi. Kita akan bahas satu-satu. Di bagian pertama itu akan ngajarin tentang kayak ngeran android studio, ngeran test kayak gitu, terus bedain antara test dan android test gimana ngetesting yang guna unit sama ham crash kemudian nge-setup view model test menggunakan android x text library android x itu yang paling baru kayak gitu. jadi ini masih basic banget kayak gitu yang kedua itu ada uh, introducing test doubles doubles dan dependency injection ini lebih dalam lagi jadi dia ngajarin uh, ngemok jadi ini di sini tuh ceritanya Uh, dia punya sebuah arsitekturnya ada uh, task tax activity kemudian ada tax fragment di dalamnya ada frag frag ya v model di dalam v model ada live data di dalam live data ada remote repository yang atau dari network eh sini network sama room kayak gitu dan uh, di mana letak uh, cara untuk nge DI-nya atau nerak apa naruh DI-nya kemudian ngemoknya itu gimana kayak gitu di situ diajarin semua kayak termasuk ada salah satu service locator pattern ini keren banget nih di sini ya intinya dia akan ngajarin tentang unit test integration test sama end to end test end to end test itu apa sih end to end test itu menghubungkan testing secara keseluruhan atau sama kayak yang sebelumnya itu namanya UI test kalau di piramida yang paling ujung gitu. jadi pertama unit unit itu bagian bawah kayak fungsi fungsinya function fungsinya kayak itu naik itu pertampilan atau per fitur kemudian naik itu menghubungkan semua yang ada di dalam fitur-fitur itu. Jadi dari pertama create user, kemudian bla 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 bla, sampai fitur itu selesai uh, diskusi ya itu. Ini keren banget. Kemudian yang ketiga ada survey of testing. Jadi ini lebih keren lagi ya. Dia uh, ngajarin gimana sih cara mainan tentang uh, thread. Jadi di sini ada run blocking sama run blocking test. Gimana ketika ada proses yang berjalan secara sinkronus kemudian ada proses yang secara asinkronus kita bisa ngetesnya menggunakan apa kayak gitu. Di sini dia bilang menggunakan test coroutine dispatcher kayak gitu. Jadi kita bisa manfaatin itu untuk uh, ngetes yang prosesnya sinkronus dan asinkronus. Selain banget ini ada tentang DAO juga kemudian gunain idling resource. Ini penting juga ketika ada proses asinkronus. Kenapa? Karena ya tadi ya kalau proses katakanlah kita uh, mau ngetes fitur G-Data. data itu datang secara tiba-tiba, tapi kalau kita nggak menggunakan iden resource, ya udah kita akan step-step kan step, step, terus dapat data nih, dapat data padahal datanya itu belum belum ke get, belum belum dapat dari API-nya kayak itu masih diproses lah katakanlah. Ya udah otomatis di sini gagal. Tapi kalau kita pakai iden resource, dia akan nangkep dulu apakah prosesnya itu ada atau enggak. Kalau ada, bisa kita uh, matiin iden resource-nya baru dilanjutin testing-nya kayak itu seperti itu aku terlalu bersemangat mungkin <laughs> oke okay. lanjut dan uh, ini adalah keuntungan ya tadi menggunakan testing jadi ini testing itu penting banget teman-teman yang pertama ya tadi ya kita akan tahu feedback dari kesalahan teman-teman ketika ngoding itu lebih cepat kayak itu uh, early field detection ya jadi kita bisa mengetahui kesalahan teman-teman lebih awal kayak itu jadi bisa ya lebih tahu lebih awal dibanding teman-teman tadi ya yang aku ceritain di akhir eh di awal tadi uh, ternyata ngertinya setelah di tangan user otomatis usernya kan udah males lah udah ngasih bintang satu jadi kita perlu usaha atau effort yang lebih untuk membalikin uh, kita di biar dia balik ke aplikasi kita lagi terus yang kedua eh yang ketiga ada server code refactoring ini jadi ditanya uh, ketika kita melakukan refactoring atau nge-optimize code itu tanpa mengganggu kode-kode yang sudah kita buat sebelumnya, kayak itu. Jadi benar-benar smooth ya ketika ada fitur A, ya udah kita nggak bakal mengganggu fitur B, fitur C, fitur D dan sebagainya kayak itu. Dan yang jelas, table development balancing ini bantu banget buat teman-teman uh, ketika develop sebuah aplikasi. Nah ini saran dari Michael Feder. Jadi di dalam bukunya Working Efficiency with Legacy Code, dia bilang code with test is bad code. Yes, keren. Jadi sebuah kode tanpa tes itu kode yang jelek gitu. Jadi teman-teman kalau pengen kodenya bagus ya di tes. <laughs> nah, ini yang paling keren. Jadi teman-teman bisa pelajari semua itu di Android Jetpack Pro ya. Silakan. <laughs> uh, ya intinya di recording udah ada beberapa kelas yang nyopot tentang testing, salah satunya ada BFAA sama JPEG Pro, tapi JPEG Pro ini lebih lebih dalam lagi tentang testing, teman-teman bisa uh, join di situ dan dapat sertifikat yang baru, eh, seperti ini. Sus. Mungkin teman-teman baru dapat infonya juga kita bisa share server uh, sertifikatnya dalam bentuk link, kemudian masukin link-in link-in dan sebagainya. Jadi lebih kece lah sekarang. Lebih lega, <laughs> lebih elegan mantap. Oke. Okay. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan, sedikit banget tapi harapannya bisa membuka wawasan teman-teman ya. Jadi uh, apapun yang teman-teman lakuin untuk bikin aplikasi, pastikan sudah menyiapkan skenario testingnya terlebih dahulu. Jadi benar-benar mikirin uh, ketika dikasih uh, katakanlah punya function A, ketika dikasih input ini hasilnya apa, input ini hasilnya apa kayak gitu. Jadi benar-benar menyiapkan segala skenario dari fitur teman-teman gitu. -teman mungkin itu dari aku terima kasih banyak Mas Arif sudah waktunya aku kembali ke Mas Arif Oke okay, terima kasih buat Mas Gilang Tidak. ya buat komparannya ya cukup menarik ya buat testing ya mungkin teman-teman yang masih baru uh, mungkin masih belum kerasa kalau benar-benar masih membuat aplikasi Android pemula tapi ya, betul. saya teman-teman pernah merasakan bagaimana rasanya ketika membuat aplikasi terus teman-teman harus ngeran dulu jalanin ke aplikasi ke handphonenya ya kalok emulator atau apa dan itu lama ya prosesnya build aja lama kemudian sampai terus, di laptop kita coba-coba eh -coba. oh, ternyata aduh. ada error yeah. terus udah kita perbaiki nih di di apa kita ganti kodenya kita benerin kita Caran coba lagi orang lagi. <laughs> lagi lama terus kita tes-tes-tes yang tadi oh. udah bener tapi ya. ternyata muncul error yang lainnya wah itu <laughs> itu teksnya ada <laughs> benar bener, -bener uh, effortnya itu sangat banyak. Apalagi yeah. kalau aplikasi teman-teman nanti sudah kompleks ya, yang fiturnya yeah. sudah banyak. Uh, saya pernah membuat aplikasi yang hitungannya masih simple aja. Eh, uh, ketika proses tadi ngulang-ngulang, kemudian nyoba lagi. Oh, ternyata salah lagi tuh udah capek gitu ya. Apalagi kalau... eh, uh, fiturnya <laughs> udah banyak, apalagi yang udah gede ya. Yeah. lagi udah ada user yang make, yang yeah. lebih sakit. Kalau user yang make ternyata muncul errornya crash oh, yang yeah. tadi yang munculnya langsung yeah. bintang satu di aplikasi teman-teman yeah. bintang satu masih mending di uninstall itu yang lebih bahaya <laughs> betul, betul, ya itu ya menarik tadi sudah dijelaskan apa mengapa pentingnya kemudian berapa tools yang digunakan ya nah kita langsung lanjutkan ya ke sesi tanya jawab supaya lebih interaktif pada level ini Mungkin langsung saja ya, kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ikut di live kali ini. Oke, mungkin langsung masuk ke pertanyaan yang pertama dari Nandit Nuswa. Nih, pertanyaannya yaitu: "Kalau pakai fragmen nih, sama view model, testingnya kayak gimana?" Oke, menarik. Ini Bisa banyak cara ya, karena... Ya tadi uh, mau ngetes bagian mananya dulu, apakah menggunakan unit test? Kalau unit test yang kita tes adalah view modelnya, berarti karena business logicnya pasti ditampung di dalam view model. Jadi semuanya pasti uh, ada di situ. Jadi kita perlu ngetes unit testnya di view modelnya kayak gitu. Dan pastiin di view model itu terlepas dari konteks ya, entah konteks dari fragment atau activity gitu. Nah kalau udah di view modelnya beres, kita bisa lakukan uh, integration testing atau unit testing tadi. Kayak gitu, di dalam uh, fitur itu, jadi kita menggunakan si nya itu, cocokin view-nya view itu gimana, terus skenario nya gimana, tulis semua, ditulis dalam bentuk kertas dulu lah. Kayak alur cerita gitu, kalau UI test tuh, cerita uh, pertama input ini, kemudian hasilnya apa, kemudian melakukan apa kayak itu, terus baru dituliskan di uh, UI testing-nya, kayak gitu. Dan ya udah itu, kayak gitu, paling simpelnya sih kayak gitu biasanya. Kalau pengen lebih ekstrim lagi, ya kita bisa gunain. Uh, layanan pihak ketiga, jadi ada di mana Firebase ya Mas ya, jadi bisa ngeran, ya kan ngeran ke banyak device kayak gitu, jadi kita tinggal apk-nya nanti bakal, ya ada Firebase test lab itu ngetes banyak macamnya kayak itu, seperti itu Mas Nandit Muswa, thank you Mas. Yeah. Sebenarnya dia sudah menggunakan view model ya. Jadi ya. itu adalah langkah pertama kalau mau ngetes jadi yang tadi dibilang betul, ada betul. aset ada patent ya. Jadi ya. MPM atau view model adalah langkah pertama supaya kodenya bisa dites. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua dari Fioren. Unit test kan dilakukan di awal ya. Lalu bagaimana kita tahu apa saja yang perlu dites nih? Apa aja kira-kira, nah, Mas? Kalau ya ini tadi aku sempat bilang juga jadi ketika kita membuat fitur tuh pastikan kita udah punya skenario uh, yang mau diuji ya jadi kita kayak nulisin uh, fitur login tuh uh, bakal kita apa sih yang bakal kita masukin apakah string terus kita uji kalau dia di integer gimana kalau kita isi kosong gimana kalau kita isi atribut kayak gitu gimana terus kalau udah prosesnya outputnya apa ketika error nanti nangkepnya apa ketika sukses nangkepnya apa jadi kita benar-benar nulisin semua skenario itu baru kita tulisin di testing. Tadi kan sempat error gitu kan ya kalau di TDD. Kemudian baru kita uh, implementasikan kodenya itu lah nanti bisa kita testing ya itu. Itu terminologi untuk TDD nanti beda lagi terminologi yang lain kayak gitu. Jadi uh, sebenarnya banyak macamnya sih cara-cara uh, untuk ngetes kayak gitu. tapi yang paling penting ya kita harus tahu dulu ya langkah-langkahnya itu apa aja yang perlu kita test jelas tadi kalau unit test berarti unit-unit terkecilnya dari dari aplikasi teman-teman gitu. Masih Jadi menyesuaikan dengan nambahin. kebutuhan bisnisnya ya, ya berarti. ya. Iya, jadi menyesuaikan kebutuhannya. apakah itu benar-benar diperlukan di apa, apa? proses bisnisnya apa enggak ya? Yap. Kalau semua thing share kan kayaknya enggak juga ya. Jadi apa yang kira-kira penting di uh, proses bisnis tersebut. Nah, makanya oh. tadi kalau di, di dia tadi tergantung dulu tujuan dari aplikasinya itu apa ya. Yep. Oke, okay. langsung kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Alfi. Kira-kira untuk testing di Android atau iOS pendekatannya bagaimana? Beda atau sama? Iya konsepnya <laughs> sama sih. Jadi di iOS juga ada tentang unit testing. Namanya XD apa lupa? Jadi ya intinya sama ada unit testing sama Uh, UI testing terus ada naik lagi ada uh, UI end to end testing kayak itu. Konsepnya sama karena sama-sama mobile ya. Jadi kita perlu di iOS juga punya pattern-nya sendiri, di Android punya pattern-nya sendiri. Terus kita harus berarti melakukan di situ unit testing. Eh, ya unit testing kemudian naik punya view masing-masing, kita harus ngetes diri yang android ya sesuai dengan library-nya Android cara menyajikannya di Android itu kan pasti beda sama yang di iOS ya kayak gitu terus kita harus menyesuaikan juga yang di iOS kayak itu segala macam. Jadi pasti prinsipnya sama, konsepnya sama tapi ya tadi cara memainkannya yang cuma beda. Kayak library library cara nulis kodenya kalau di Android pakainya tadi G unit kalau di Xcode pakainya bawaan itu udah ada kayak gitu. Nah, itulah intinya sama sih sebenarnya konsepnya. Iya, sama Menurut ya itu. berarti ya. Cuma Yap. implementasinya aja yang beda. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Brian Nur Islahudin, untuk writing test nih, apakah sama dengan pemodelan use case klinario? Ya, ini hmm. use case yang ada di clean architecture ini maksudnya mas. Sama nggak mas? <laughs> Kayaknya ini sama ini, ya. Diambil, dikit ya. Kalau use case kan dia lebih kayak, kira-kira di aplikasi itu tuh ada proses bisnis apa aja sih kayak oh, gitu kan ya. Iya ya, ya, memang itu core-nya. Jadi use case itu kita tes sendiri ya. Tapi nanti di implementasinya nih misal di bagian repository atau apanya tetap kita tes juga. Jadi kalau core dasarnya yang use case-nya itu emang tes juga sama. Oh tapi karena nanti ini layer-nya ya? Iya. Ya. Ya, jadi uh, proses core bisnisnya itu nanti kita tes. Jadi enggak tergantung sama oh. sekali sama Android-nya. Nah nanti kalau di bagian lainnya ya kita coba tes untuk yang lainnya juga. Seperti itu sih. Jadi tetap ditulis mas kalau sama dengan modelnya nggak tahu juga maksudnya gimana? kalau iya sih harusnya tetap sama aja konsepnya harus ditulis fiturnya apa gitu Iya lanjut pertanyaan dari Reksa Agama apakah penting kita melakukan testing on Android walaupun hanya membuat program aplikasi yang sederhana nih kalau sederhana gimana? waduh ini yang kadang teman-teman waktu aku dulu di waktu ketika belajar bikin aplikasi-aplikasi ya pasti Mengabaikan ini ya, karena ah ribet banget, kayaknya kan gitu kan? Terus Memangkan butuh waktu itu ya kan <laughs> pengen segala rilis kayak gitu. Tapi kalau ya tadi jatuhnya, kalau kita nggak melakukan testing di awal, jatuhnya testing di akhir, itu bugnya pasti numpuk di akhir semua. Kayak gitu, kita nggak bisa meminimalisir itu. Tapi ya itu karena adanya testing, sebenarnya testing itu juga membantu kan? Tadi kan ada fitur speed ya, jadi uh, kita bisa mengetahui bug-bug itu lebih awal kayak itu kita bisa tahu cara neresolve nya juga pastinya kayak itu jadi kalau bisa walaupun sederhana tetap bikin testing sih karena itu eh, ketika teman-teman join di industri pasti bakal ditanyain juga tentang testing bahkan dulu ya pasti digunain lah walaupun minimum minimal itu UI testingnya ya UI testing itu pasti yeah. penting minimal itu biasanya yang dilakuin kayak eh, di sertifikasi AAD pun juga pakainya testing testing ya nih, mas ya, yeah, nah, betul. jadi minimal 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 ada salah satu tadi yang bisa kita testing ya itu. Oke okay, jadi mending ada testingnya ya karena yeah. tadi malah ujung ujungnya malah lama nanti kalau nggak ada testing walaupun yeah. kita nambah waktu sedikit ya buat nulis testing. Yeah. Yeah. Jadi kalau ibaratnya kalau sertifikasinya ada ada buat latihan ya, cuman yeah. buat juga yang coding di kelas BFA atau apa nggak perlu ya. <laughs> Kalau yang so, udah jadi project kayak gitu mulailah yes, nulis Tapi kalau ibaratnya kita punya punya deadline terus pengen implementasikan oh, testing ya harus ditambahin harinya jangan dipepetin juga kayak gitu. Yeah. Jadi kita harus estimasi juga untuk melakukan itu nanti kebesaran ke ke target. Nah kasih tahu biasanya yang sesuatu ngasih tahu ke PM <laughs> kalau ini penting kayak <laughs> gitu. Kalau mereka itu jadi cepet seperti itu. Oke nih ada pertanyaan <laughs> lanjut nih dari Uh, testing di awal maksudnya itu pembuatan flowchart, code gitu kah, Mas Gilang? Ya yeah, itu bisa mencakup juga sih. Jadi kita kayak menceritakan fiturnya kita ketika ada skenario A munculnya apa kayak gitu kan itu flowchart. Flowchart flow juga menggambarkan itu ya. Jadi ketika login uh, salah nanti muncul apa, kemudian login benar muncul apa, ketika diisi apa muncul apa kayak itu itu juga termasuk dalam uh, cakupan flowchart juga. Tapi Uh, kalau yang rating testing tadi benar-benar ditulis kayak kita melakukan unit test nulis untuk unit testing tapi functionnya itu belum ada kayak gitu jadi kita cuma kayak ya udah nulis uh, ini 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 kayak gitu kayak biasa pakai pakai uh, bawaan dari unit testnya tapi fungsinya yang mau dites itu belum ada kayak gitu jadi nanti kalau di pasti error kayak gitu dan di situ baru nanti akan dilakukan tadi refactoring segala macam untuk jadi sebuah aplikasi tadi. Ya, jelas masuk juga sih hmm. uh, untuk procedure code sama flowchart gitu. Menarik. Mantap. Oke, okay, sudah dijelaskan ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ahmad. Bagaimana uji keamanan security pada aplikasi Android dan iOS dan bagaimana cara agar aplikasi kita tidak dimodifikasi orang lain? Wah, ini <laughs> ujinya uji keamanan ya. Gimana kalau bagaimana? di Android? menguji keamanan ya pasti ini ya Sebenarnya kan di Play Store udah ada untuk uh, kayak securitynya juga kita kalo secara keamanan apa dulu nih kalau data ya berarti kita harus simpan gunain uh, security dari library jetpack datanya harus disimpan kalau ada data yang krusial jangan disimpan di preference kayak gitu kita harus encrypt. kayak gitu tapi kalau secara biar tidak dimodifikasi orang lain kan berarti aplikasinya yang dibajak ya jadi kalau di Android itu gampang banget sebenarnya untuk dibajak tapi kalau di iOS susah banget <laughs> aku jujur hmm. untuk untuk ngebuat jadi IPA aja ribetnya minta pun ya harus jadi Apple developer program dulu baru dia bisa ngebuat IPA IPA itu formatnya dari aplikasi iOS gitu kalau yang Android kan ngebuat aja udah jadi APK gitu jadi ya itu sebenarnya riskan dan udah banyak kejadian ya jadi kita nggak di Play Store ternyata di clone di web lain kayak gitu dan tahu-tahu dapat email itu banget pasti kan <gifat> 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 ya gitu jadi di Android emang kalau untuk keamanan agak riskan ya apalagi uh, dia cuma menawarkan ininya doang ibaratnya OS terus tergantung vendornya itu yang ngatur kan <gifat> kalau di iOS kan ya udah iOS-nya dibikin sama Apple produknya juga dibikin Apple jadi benar-benar securitynya emang Maman, ya. ya betul oke <laughs> jadi kalau kiranya sih yang ditanyain ini pengujiannya beda ya sama yang kita materi betul. kali ini ya betul betul kalau ini kan testing lebih ke code nih, ya, kalau ya, untuk testing keamanan betul. ada cara-cara sendiri yang beda dengan yang barusan kita pelajari ya betul betul sekali oke kita lanjutkan pertanyaan nomor 8 dari Franz Andel dalam konsep TDD ini, apakah testing yang dimaksud hanya unit test atau dibarengi dengan instrument test juga? Uh, Sebenarnya ini juga ngefek ke instrumental testnya, ya. Karena kita juga perlu menuliskan uh, flow dari setiap fitur itu, kayak gitu kan. Jadi, kita juga menerapkan juga kalau bisa di instrumental testnya. Tapi biasanya basic di unit testnya sih, jadi unit test kan karena unit-unit terkecil tadi, terus nanti digabungin. Jadi instrumental testnya, UI, itu gimana kayak gitu. Jadi kalau pengen dibarengin lebih baik kayak gitu intinya. Sunah instrumental testnya. Oke oke, kita lanjutkan nih tanya selanjutnya dari Amirul. Apakah espresso cocok untuk UI test ya dengan skenario skenario yang kompleks? Cocok aja sih espresso kan mm -hmm. soalnya dia cuma UI ya. dan sekomplek-kompleknya sebuah tampilan di espresso tuh setauku udah nyediain semua kayak untuk bikin eh uh, ngeklik dari sebuah list recycle view terus nampilin pindah halaman itu udah ada semua jadi ya kalau UI test kan paling juga cuma klik-klik-klik geser-geser swipe kayak gitu udah ada semua gitu loh di di espresso gitu. tapi kalau pengen gunain library yang lain juga nggak masalah kayak gitu ya yeah udah mencukupi ya pakai espresso ya, ya kalau espresso udah mencukupi ya. oke okay, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Windy Novianti oh, sorry. jika sorry. mau mulai menggunakan otomatis testing nih harus mempelajari apa terlebih dahulu oke okay. otomatis testing yang pasti kita harus paham tadi ya uh, fitur-fiturnya dulu kemudian uh, kita tahu flow-nya kan otomatis ketika kita masukin apa, keluarnya apa, terus kita akan bicara tentang gimana cara ngetestingnya tadi, kita harus berarti harus kenalan sama library terpartinya tadi kayak JUnit atau si Espresso gitu. Nah, nanti naik lagi akan ada lagi tentang pengujian yang enggak dilakuin secara manual. Jadi kita cuma nulis ngeranya itu di server kayak gitu ya, gunain CCD yang Mas ya. Yeah, ya. Ya, itu juga. melakukan testing di server kayak gitu. Jadi ketika kita ngepull atau uh, nge ngepush sorry nge kode kita di GitHub, GitLab dan segala macam, testing yang udah kita tulis sebenarnya itu langsung jalan di sana apakah sukses atau enggak kayak gitu. Atau ya, banyak hal sebenarnya yang jelas paham ininya dulu konsep apa uh, cara pengujiannya tadi, kemudian kita kenalan sama uh, Toolsnya nya kayak gitu. Iya, yep, betul. Jangan lupa sama itu ya arsitektural patternnya. Iya, yeah, betul Jadi itu. Jadi harus dipisah dulu antara kode logika sama kode view-nya ya. Betul sekali. Jadi biar bisa dites. Oke, okay, kita lanjutkan pertanyaan dari Ciki. Apakah bisa testing menggunakan Appium buat automation apps? Appium tuh Appium bisa juga saya saya kira kayaknya ya. Itu yeah. belum <laughs> Iya, yeah, aku juga kalau secara pakai langsung juga belum pernah sih ya. Tapi ya sama buat automation test, yeah. ya, okay. automation okay. test juga. Betul. Banyak juga yang pakai jadi kemarin pas saya ngasih apa bikin survei gitu ya tentang library buat testing, banyak juga yang pakai Appium kayak gitu. Oh, oke, okay. menarik. Oke, okay, kita lanjutkan. Dari Dava, saya baru belajar arsitektur Android MVP dan MVVM. Nah, dari kedua arsitek tersebut, mana yang lebih efisien untuk proses testing? Apa kelebihan dan kekurangannya? Mana ya? Lebih efisien ya? Yang jelas kalau sekarang pakainya MVVM sih, Mas. Karena di MVVM itu kan udah gunanya yang paling baru ya. Jadi kita jadi lebih secara fitur kan kita udah kebantu sama view model, ada live data di dalamnya. Jadi udah Kebantu di situs juga sih, kalau di MVP kan kita harus ya harus ngasih full all back, kita harus ngecek segala macamnya itu. Kalau secara fitur ya pasti menang di MVPM, apalagi direkomendasikan oleh Google, jadi otomatis bisa uh, dapat kelebihan lebih lah intinya kayak gitu. Iya, yeah. banyak sumbernya juga ya sekarang ya Oke, okay. kita lanjutkan pertanyaan dari Ivaldi Prayanda. Apakah testing dapat dilakukan di bisnis logic code yang telah dituliskan pada pengembangan aplikasi Android? Hmm, maksudnya nah, ini gimana nih? Apakah testing dapat dilakukan di bisnis logic? Ya, kan ya. logic code? <laughs> yang di testing kan memang bisnis logic code. Yang di testing itu bagian logic code-nya. Jadi pasti okay. bisa dong. <laughs> ya, ya, ya. Lanjut aja deh pertanyaan selanjutnya. Dari Rizi, apakah dengan melakukan testing dapat mengidentifikasi semua bug di aplikasi? Wah, Ini Gimana? tergantung juga, karena apa yang ditulis itu udah sesuai sama skenario-nya belum. Kalau yeah. kita ngetesnya cuma fitur login, ternyata ada bug ketika masukin spasi, tapi kita nggak nulisin di skenario testingnya ya, nggak ketemu yeah. bug kayak gitu. Jadi kita perlu ngecek oh. itu tadi, melakukan ya, skenario harus berusaha. Berusaha. ya Biar betul. bisa identifikasi. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Aditya, bagaimana melakukan testing performa terhadap respon aplikasi Wah, jika menjalankan menarik. request yang dari user? Nah, ini nih. performa ya, performa beda sama tadi unit testing sama UI testing iya. di Android Studio ada banyak fitur untuk ngetes performa, termasuk iya. ada untuk ngetes networkingnya, ada RAM-nya juga bisa dites, bisa dicek kayak gitu bukan yeah. nge sih lebih ke ngelihat ya Mas ya, nge monitoring. Bisa pakai yeah. namanya benchmark kalau di yeah, Android. Juga bisa. Bicari aja kata kuncinya benchmarking on Android. Kemarin yeah. sempat dari ADP Bandung ya, ngadain uh, webinar tentang itu juga. Bisa dilihat. Seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Irfan. Testing bisa untuk animation kah? Untuk memastikan animation muncul atau bergerak ke tempat yang sesuai? Bisa harusnya. Karena itu kan udah bentuk dalam view, jadi harusnya tetap yeah. bisa diuji. Kalau secara secara gamblangnya ya, tapi aku nggak tahu implementasi kodenya. Iya, yeah, <laughs> belum secara ini, ya, secara ininya pasti bisa, karena udah dalam bentuk objek view, jadi pasti otomatis bisa dicek. Iya, yeah. betul. Selanjutnya, pertanyaan ke-17 dari Charles Rusli: "Testing sebaiknya dilakukan modul per modul atau setelah seluruh modul selesai?" nih? wah, gimana nih? Baiknya nah, modul ayo. per modul. Kalau ya. menurut gue ya, karena ketika kita development, ternyata nunggu di akhir, nanti malah ketika itu depend atau modul antar modul itu saling berhubungan, berarti kan otomatis kita harus merubah semua, gitu. Tapi kalau kita ngetesnya dari awal, kayak... Pengen bikin fitur apa, login register apa, apa ternyata ada login register tuh, ada hubungannya kayak gitu. Jadi, uh, kita berarti kalau, kalau udah bikin semua modulnya kan otomatis yang uh, register, ketika ada error login juga harus ubah kayak gitu. Tapi kalau kita bikin per modul ngetes, mau oh, udah lancar terus, kalau dia punya depend ke modul selanjutnya, bikin modul selanjutnya dites lagi gitu. Itu lebih better kayak gitu. Walaupun ini udah ada effort untuk ketika selesai semua modulnya baru dites itu lebih baik ya daripada nggak dites sama sekali. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Bahkan yang kayak modul kayak yang tadi dijelasin ada use case gitu doang pun udah bisa langsung dites ya, udah bisa langsung dicek ya, udah bisa langsung dites. Jadi walaupun cuma core uh, proses bisnisnya gimana tanpa ada kode androidnya nya sama sekali itu udah bisa dites juga. Oke okay, lanjut nih, banyak juga pertanyaan buat Mas Gilang nih. Tanya selanjutnya oh. dari Erasmus mau lihat apakah testing langsung ke user bisa langsung dilakukan tanpa melakukan use, unit testing dahulu? Bisa. Solo nyobain usernya. <laughs> ya kan, <laughs> tinggal dikasih aja apk-nya itu nyobain ya udah beres kan, cuma testing langsung ke user. Ya, tapi ya, tadi itu jatuhnya, ya. ya jatuhnya testing manual. <laughs> ya bisa kayak gitu, Tapi ya tadi. Bisa, ya, tapi, kan, tadi ya, ya lebih lebih. Berat. Berat, betul. Oke, okay, lanjut pertanyaan dari Abror Wiryawan. Untuk pemula nih lebih baik mulai belajar testing dari mana dan library apa dulu? Oke, okay. belajar, ah, testing, okay. dari <laughs> belajar testing dari decoding. Yuk. Belajar testing dari yang aplikasi Android sudah ada ya? Ya betul. Jadi pakai aja library bawaan dari Android Studio itu. Uh, ketika udah ngekrit yang tadi aplikasi bawaan biasanya udah ada uh, J unit termasuk untuk UI testing juga. Tapi kalau yang espresso harus ditambahin lagi kayak gitu. Ya basicnya itu sih paling espresso sama uh, J unitnya tadi kayak gitu. Oke, okay, biasanya paling gampang kalau kita bikin aplikasi kayak kalkulator gitu ya, aja yeah, eh, okay. oh, yang terus lebar, terus lebar, luas itu ya. Nah <laughs> terus dilihat hasilnya tuh luasnya bener apa enggak sesuai dengan inputnya itu yang paling simpel ya biasanya itu kalau pertama kali belajar dulu awal wala aku belajar juga itu jadi mungkin bisa dimulai dari itu ya yes. di model di belajar fundamental aplikasi Android atau BFA sudah. juga ada ya mulai dari unit testing sudah ada jadi bisa dicoba kalau yang lebih banyak nih ada di kelas pro gimana cara dapatnya ikut giveaway ya di sini <laughs> <laughs> oke ini pertanyaan terakhir pertanyaan dari 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 Sudrajat. Library yang recommended nih buat APA test apa ya? Nah, ini buat APA. Ngetes APA ya berarti ya? Iya. Maksudnya sebagai simulasi APA atau apa nih maksudnya? Kalau ngetes ya pakai Postman <laughs> 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 post <laughs> aja udah cukup. Iya, kalau ngetes APA-nya pakai Postman. tapi kalau ngetes sampai dapat uh, dikonsum sama Uh, di Android yang gunain tadi C unit aja udah cukup kayak gitu atau yeah. pengen gunain spek juga nggak masalah kalau pengen dia muncul sampai ke tampilan UI-nya ya pakai instrumental testing tadi pakai espresso berarti kayak gitu ya yeah, bisa juga pakai apa namanya mock web server ya buat simulasi API ya simulasi yeah, simulasiin kalau API beneran gimana kayak gitu kalau ngetes itunya ya ngetes simulasi API-nya. Oke, okay. uh, itu ya sudah banyak sekali nih pertanyaan buat Mas Gilang artis kita hari ini. Mantap mantap. Oke, okay. skill saya kira cukup pertanyaan dari teman-teman ya sudah banyak sekali dan sangat interaktif nih dari teman-teman. Uh, terima kasih buat apa namanya interaksinya ya jadi lebih live, live-nya lebih live nih lebih itu. Mantap. Oke, okay. uh, itu ya. Uh, dari sesi tanya jawab. Uh, selanjutnya yaitu apa nih? Yang ditunggu-tunggu okay. yaitu giveaway. Yeah. Buat teman-teman nih yang mau dapatkan giveaway bisa langsung buka di bit.ly slash decoding live giveaway underscore 4 ya. Yeah. Jadi yang keempat. Jangan lupa yang keempat. Jangan tiga yang kemarin itu. Nah nanti teman-teman buat tiga orang yang beruntung bisa mendapatkan Uh, kelas belajar Android Jetpack Pro Gratis ya uh, Itu kelas okay. yang mantap ya Cocok buat yeah. sertifikasi uh, Associate Android Developer Jadi okay. buat teman-teman yang Mungkin sudah lulus nih udah Sampai ke kelas belajar fundamental Aplikasi Android atau BFA, Nah penasaran ingin Naikkan levelnya ikut yang kelas ini Recommended banget Apalagi yang pengen belajar testing yang Mas Arief ya yeah, Iya testing Yang tema kita hari ini Oke, okay. silahkan di scan barcode-nya atau dibuka link-nya ya. B.ly slash decoding live giveaway underscore 4. Oke, okay. kita akan memilih berdasarkan jawaban yang terbaik ya. Jadi jawab sebaik mungkin, jangan asalan ya. <laughs> Kayak mau apa daftar ini, biasanya biasiswa kan nulis isai yang panjang <laughs> <laughs> Biar lulus kan gitu biasanya. Oke, okay. Uh, ini giveaway kita kali ini. Uh, terakhir, ya, ada penutup. Jadi, uh, tadi Mas Gilang ya sudah menjelaskan, mulai dari bagaimana pentingnya kita menerapkan testing, ya, uh, akibat paling fatalnya tadi kalau bisa mendapatkan bintang satu atau bahkan uninstall dari user yang itu. Uh, efek biayanya sangat mahal sekali ya untuk mendapatkan akuisisi dari user. Kemudian tentang apa itu testing tadi sudah dijelaskan bagaimana uh, testing ya mulai dari unit testing, kemudian instrumen testing dan selanjutnya end to end testing. Tadi juga sudah dijelaskan beberapa library yang bisa teman-teman gunakan. Seperti JUnit, kemudian ada yeah. Espresso buat UI test, kemudian ada lagi tadi. Ada kelumpuhan hand keras ya buat ngecek, oh, dan ada begitu buat bikin yeah. simulasi sebuah kelas. Selanjutnya yeah. ada juga robo elektrik. Nah ini robo elektrik yeah. nanti kepake kalau teman-teman mau bikin UI test tapi di uh, CI ya, di continuous integration. Jadi uh, bisa melakukan testing tanpa menjalankan UI testing tanpa menjalankan emulator, bisa juga nanti pakai robo elektrik. Kemudian ada juga spek untuk bikin yeah. testing yang lebih mudah dibaca ya. Jadi uh, dari Given band-nya gimana, itu bisa menggunakan spike. Jadi banyak ya cara menggunakannya. Nah, kalau langkah-langkahnya awalnya teman-teman harus uh, membuat kode dari teman-teman itu menggunakan R-sector data-data mm -hmm. terlebih dahulu, MVVM atau MVP, kemudian baru bisa menerapkan testing. Oke, okay? uh, saya kira itu uh, sedikit ya, uh, apa namanya, ringkasan dari decoding lab kali ini. Mungkin dari Mas Gilang ada tambahan? ya dicoba sih yang intinya ketika kita pengen belajar testing ya pasti harus dipraktekin dulu kayak itu ya banyakin terlebih dahulu ya betul betul oke okay. oke okay, saya kira itu sedikit uh, dari kami ya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya semoga malam jumat ini Berfaedah buat teman-teman semuanya dan berkah ya oke okay, saya itu dari kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Uh, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di live yang selanjutnya. Uh, terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Baik. jumpa, dadah.